Halo teman-teman, selamat datang di Wisata 06. Kucing adalah hewan yang takut dengan air. Namun, tidak dengan kucing bakau ini teman-teman. Kucing yang satu ini justru sukanya berenang menangkap ikan. Kucing bakau adalah kucing liar yang hidup di hutan bakau, rawa-rawa, dan kolam-kolam yang terdapat banyak ikan di sana. Kucing bakau termasuk ke dalam keluarga kucing besar lainnya seperti singa, harimau, cheetah, dan macan. Panjang tubuhnya sekitar 85-115 cm, dengan berat mencapai 14 kg, teman-teman. Kucing bakau adalah kucing air. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di dekat air. Dia sangat suka berenang dan menyelam. Dia juga sangat pandai menangkap ikan sehingga dijuluki sebagai fishing cat alias kucing pemancing. Meski hidupnya di dekat air, namun dia bukan amfibi teman-teman. Dia merupakan keluarga harimau. Selain berburu ikan, dia juga suka berburu mangsa lain. Bahkan berburu hewan yang ukuran tubuhnya lebih besar darinya. Dia adalah kucing yang noktural alias aktif di malam hari dan menjadi hewan yang sangat sulit ditemui juga ditangkap. Kucing bakau atau cucunya harimau ini tempat persebarannya ada di India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia. Di Indonesia, satwa langka ini memiliki tempat persebaran di Pulau Jawa. Namun, eksistensinya di alam liar di sini sekarang sudah tak terdengar lagi. Semoga saja dia hanya bersembunyi dan tidak punah. Kucing bakau menjadi salah satu satwa yang dilindungi. Jika teman-teman bertemu atau melihat kucing liar ini, jangan ditangkap ya, karena kucing ini terancam punah. Biarkanlah dia hidup di habitatnya dan berkembang biak di sana, supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Nah, untuk seekor kucing bakau yang sedang kita lihat ini, dia adalah koleksi satwa di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Kalau teman-teman ingin lihat kucing ini, datang saja ke Gembira Loka Zoo Yogyakarta. Oke teman-teman, itu tadi kucing bakau. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang nonton video ini selalu diberi kesehatan dan banyak rezeki. Amin.